Kerja di Kabupaten Pati ke-696, masyarakat tumpah ke jalan memeriahkan kirab boyongan Hari Jadi Pati ke-696. Hal itu membuat Bupati Pati Haryanto mengucapkan syukur Alhamdulillah bersama Wakil Bupati Saiful Arifin beserta Forkopimda dan seluruh tamu undangan. Menurut Bupati, dalam pelaksanaan yang mengambil rute boyongan dari Pendopo Kemiri sampai ke Pendopo Kabupaten Pati berjalan aman dan lancar. Prosesi boyongan yang merupakan tonggak berdirinya Kabupaten Pati ini disebut sebagai tonggak berdirinya Kabupaten lantaran boyongan yang terjadi pada tahun 1323 itu diyakini sebagai tahun pindahnya Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke Desa Kaborongan untuk kemudian menjadi Kabupaten Pati. Hal itu dikuatkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 1994 yang telah menetapkan tanggal 7 Agustus 1323 sebagai Hari Jadi Kabupaten Pati. Prosesi tahun ini diawali dengan pengambilan duplikat pusaka Kuluk Kiai Kanigoro dan keris Kiai Rambut Pinutung di Pendopo Genuk Kemiri. Kedua pusaka ini selama ini terpampang pada lambang Kabupaten Pati. Setelah para tamu undangan berkumpul di kanan-kiri peringgitan Pendopo Genuk Kemiri, acara pun dibuka oleh MC Bahasa Jawa. Gamelan dan tari Purisari pun disuguhkan saat Bupati Pati Haryanto telah duduk di kursi singgasana. Setelah itu duplikat pusaka yang diambil oleh Kades Kemiri pun diberikan pada Ketua DPRD untuk selanjutnya diserahkan ke Bupati Haryanto. Rombongan kira pun berangkat dengan dipimpin oleh Cucuk Lampa yang naik kuda dengan didampingi dua Monggolo Yudo berkuda yang diperankan oleh Camat Pucak Wangi dan Camat Gabus. Warga masyarakat pun berjejalan memadati rute kirab yang melintasi Jalan Raya Sari Rejo, Jalan Kembang Joyo Klegen Kalidoro, Jalan Pantura, Jalan Pemuda Klegen Sidoarjo, Jalan Pemuda Pati Kidul, Jalan Tombro Negoro, dan finis kantor Bupati Pati. Tak kurang 8 kereta kencana keraton lengkap dengan kuda istimewa membawa Forkopimda beserta istri lengkap dengan baju adat Pati. Sementara itu bagi masyarakat kota Pati yang rindu kehadiran andong di tengah kota, kirab ini bisa jadi obatnya karena ada puluhan andong yang disiapkan untuk dinaiki rombongan pimpinan OPD beserta kirab. Suasana kian meriah lantaran ada para duta wisata, Pati Batik Karnival, berbagai kesenian tradisional lokal, bahkan tiga gunungan yang siap diperebutkan. Sesampai di Pendopo Kabupaten, pusaka yang dikirap tersebut diserahkan Bupati kepada Sekda Pati Suharyono untuk disimpan. Di Pendopo Kabupaten pun kemudian digelar prosesi Jumenengan. Dalam prosesi ini, para tamu undangan mendengarkan serat kekancingan Perda Nomor 2 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Pati dan sejarah singkat Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto yang bergelar Kanjeng Raden Aryo Haryanto Noto Diningrat kemudian menutup prosesi Jumenengan dengan menyampaikan pidato dalam bahasa Jawa. Di Poro Pangarso Dinas Badan Instansi Kantor Bagian ing wewengkon Pemerintahan Kabupaten Pati, di Poro Camat, Poro Lurah, Uwin Kades, Poro Sinedahan, Soho Panderek, Toto Coro Ingkam Bagio Mulyo, Ugi Sedoyo, Poro Parogo Pacoro Ingkam Sampun Ngesongrawi, ngayai jejibahan menika kanthi greget murih rumaken. Alhamdulillah kanugrahan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mapan wonten ing Pendopo Kabupaten Pati punika kula di panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji anggelar Pangetan Ambal Warso Kabupaten Pati ingkang kaping 696 kanthi saras piwujengir ing sambikala. Pangetan dinten Ambal Warso Kabupaten Pati warso punika mendhet
tema nyawiji bangun pati kan mukti nedahaken panggayuh supados warga pati ugi abdining negara saged nyawiji mematut ugi memates diri dados pribadi pinunjul nganti pakarti kang indah pakarti becik ingkang nyawiji miwah patrap kang sugih demen tetulung dumateng sanak kadang pantes minangka tepo tulodo ing bebrayan agung. Awit menika warga pati kedah nyawiji guyub lan rukun ugi boten remen tetongkahan miwah gampil padudon ingkang tembenipun rusak pasarungan ugi bebrayan agung. Amargi Kabupaten Pati saged makmur utawi mukti kanthi kawontenan makaten inggih menika menawi sedaya warga Pati nyawiji guyub rukun mewah sugih labuh labet kang ikhlas mligi amrih kamulyaning warga sarta berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Punika piwulang sejati kagem sedaya warga miwah para abdi negari menawi Kabupaten Pati pengin nyawiji tumuju ing kamulyan miwah kemakmuran. Pati kang mukti nedahaken tanggel jawab miwah amanah sedaya warga Pati. Sedaya warga Pati kedah sangkut makarya para pangarsaning praja kedah saged minangka tepot paluti miwah patuladan kang becik. Para abdi ning negara kula suwun satunggu anjagi pakurmatan diri gegulang prilaku luhur anjagani amal ibadah kagungan pakati kang endah nalika lelados mring masyarakat. Miwah ingkang langkung wigati para abdi negari saged makarya kanthi jujur adil ugi tanggel jawab. Kula pitados sesanggeman punika nedahaken jejibahan ingkang awrat namung kawula pitados menawi sedaya abdi negara ugi warga Pati gumregah ikhtiar kersa mematut lan memates diri kanthi jiwa-jiwa ingkang indah Kabupaten Pati Linanggaran tetekan ati kang tekan sak mangke badhe katekan pati ingkang mukti saged kula aturaken ugi bilih awit panyengkuyung panjenengan sedaya angka kemiskinan ugi pengangguran Kabupaten Pati saged mandhap kathah. Pemerintah Kabupaten Pati ugi pikantuk kathah pangalembono sae ingkang tataran pamerintahan provinsi, pamerintahan pusat saha lembaga-lembaga sanesipun ingkang atawisipun bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pendidikan lan akuntabilitas kinerja instansi ugi akuntabilitas keuangan serta inovasi. Ugi kathah pangalembono sanesipun ingkang boten saged kula sebetake sedaya. Namung kula ugi rumaosi bilih tasih kathah bab-bab ingkang dereng pinujud saha ndadosake saparingan masyarakat rumaos kuciwa. Keparenga kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Ing saklajengipun kula gadahi tekad saha pangajap bilih Kabupaten Pati wonten ing taun-taun candhakipun kedah langkung sae, langkung ngrembaka saha mukti sedayanipun. Tekad saha pangajap kula wau tamtu mbetahaken tambah bumregeting panyengkuyung sedaya masyarakat. Kula nyuwun pangestu dumateng sedaya para sesepuh, miwah pepunden, para kadang, para pepindah, para rawuh miwah sedaya warga Pati ing sak mangke taun-taun ingkang badhe dateng. Pemerintah Kabupaten Pati saged makarya
lampu becik sineng kuyung sedaya abdining negara saged wujudaken pati ingkang mukti. Dumateng para sesepuh, para kagang sutresna ingkang minulya, kula ngaturaken panuwun dumateng para kagang-kagang panawung krida ingkang sampun makarya kagem mangayu bagya paingetan ambal warsa Kabupaten Pati. Atur panuwun ugi kula aturaken dumateng para lenggah, para porkopinda, para pangarsa pamrentahan ugi para penderek, para pacara ingkang sampun kaparang angrasuk busana adat Pati kagem mangayu bagya kenyatan ing dinten punika. Sugeng ambal warsa Kabupaten Pati kaping 696 mugi Allah Subhanahu wa taala mijabahi panyuwunan panjenengan sedaya miwah kawula. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselenggarakan selama 5 tahun sekali ini juga termasuk mempromosikan Kabupaten Pati. Bupati juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Pati untuk selalu guyub rukun dan membangun Pati bersama-sama. Dalam wawancaranya, Bupati Pati Haryanto juga menjelaskan bahwa arti kata mukti sendiri yakni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Pati. Simpang 5 TV melaporkan.